bersama saya si cantik manis. Aduh. Nah, jadi kali ini videonya adalah gimana cara untuk mempacking pupuk organik yang kami buat sendiri. Ya, inilah guys aktivitas kami dalam PKL. Pertama, kita mencari cuk raun. Kita download cuk raun, omai cuk raun ini. Yang kedua, kita ambil ini adalah namanya mesin penjahit untuk menutup pupuk organik tertentu. Nah, kita pakai lalu yang berat kali ini guys, sabu ada 2 kilo ini kayaknya mesin ini. Nah, ini ada kawanku satu. Nah, pilihan satu nah. Mau kawanku itu guys, baik kali dia ini dah. Ayo pergi kita dulu ya, biar ada dulu laporan PKL kita hari ini. Nah, melewati jembatan kecil dari papan, entah apa yang mau di jembatan ini, gak tahu aku. Nah, inilah guys perjalanan kami menuju gudang untuk pembuatan pupuk organik yang dibuat dari kompos-kompos tai-tai itu guys. Ha, kotoran. Nah, inilah dia guys. Nah, kalian taunya inilah mesin penggilingnya itu guys, untuk menggiling, menghaluskan. Kita lihat dulu ya mana yang udah hasil gilingannya. Ah, ini hasil gilingannya guys. Lembut, bukan lembut sih, halus lah. Aku pegang lah dulu. Ada lokok dikit, berarti kotorannya itu belum kering. Aduh, iya mah. Iyalah ya, kalau kering kayak apa lagi untungnya deh. Udah peringan kayak nanti itu. Yaudah lain lah kawanku, ha. Dibuka lah dulu kabel itu ya. Dia lama kali, makanya aku percepat tadi itu. Minta maaf lah dulu ya guys ya. Yah, gagal. Yaudah kita dukung aja di dalam dua guys. Semoga bisa. Aduh, akhirnya bisa. Mantap. Maaf deh guys, si cantik manis tidak berperan dalam video ini. Oke. Karena cantik manis itu memvideo. Nah, inilah dia mesinnya guys. Ini kalian tahu beratnya ini 2 kilo lebih teh. Lebih kayaknya teh 2 kilo itu . Nah, pertama luruskan dulu, satukan ujung plastik dengan ujung guninya. Baru masuklah mesin penjahit itu. Anggap aja lagi menjahit kebaya. Rapi buat kalian, rapi. Kayak gitu. Bahkan nanti hasilnya ini lebih rapi daripada kebaya kalian yang di rumah itu guys. Aduh, bercandanya aku. Nah, inilah dia. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, kan rapi. Ada bandingnya? Tiada. Kalau ke kebaya memang gak ada bandingnya ya kan? Suka kali orang ini ya, dari samping kanan lah dulu aku memvideo ya, orang yang suka semua, besar-besar badannya. Nah, ini nih, nah, begini cara pembuatannya, dipercepat lah ya, lama kali. Bosan aku nengok orang itu. Nah, ini, brrrr, gitu suaranya guys, brrrr, gitu suaranya. Kawan-kawan diambilkannya itu, ha. Diambilkan, baru dia mau mencoba itu guys, kita lihat lah dulu ya, dicoba aja itu. Ada tanda-tanda akan terjadi masalah ini guys. Biasanya kan kalau mau terjadi masalah ada tanda-tanda gak enak feeling. Ini lah itu kayaknya itu. Yap, ngajadi bebonang naruduti. Ngabe, ngasegabe, ngasegabe. Oke lah. Abang, perbaiki dulu nah. Diperbaiki abang itu baik kali itu. Kalau aku jadi bos gak kuperbaiki itu, kupecat siapa yang membuat itu rusak. Itulah kalau aku deh. Inilah dia nih. Udah banyak lagi gak siap-siap lagi nanti kalau ini caranya. Inilah semalam kami siapkan guys. Kami siapkan dengan penuh semangat. Sekarang juga penuh semangat. Tapi kalau ini caranya kayak mana semangat. Hilang. Apa yang namanya guys? Bentuknya. Nah itulah. Ini guys ada lempu mesinnya. Bayangkan ini ada lempu mesinnya nih. Aku pun bingung kenapa dia berlempu. Melongok-melongok lah yang dua ini. Kayak malu orang yang apa udah tahu salah kan melongok-melongok. Udah bisa dicoba dia lagi guys. Dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Dia selalu mencoba sampai dia bisa kayak gini. Bisa dicontoh ini guys ya. Harus benar-benar cekatan. Dan kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi gitu ya. Tapi jangan banyak gagal lagi ya. Kalau gagal lagi aduh malu kali loh. Lala nanti kayak mah. Gagal lagi rupanya dia diletakkan dan menyerah dia amang tahe. Nah, waduh daun. Inang. Boha ada persena proyek sonon. Kalau aku jadi bos kepecat lah dia. Untuk lebih lemah di perusahaanku ya kan guys. Kemana nih?
tiba-tiba tuh turun. Tapi udahlah, harus sabar. Di balik semua masalah pasti ada jalan keluar. Udah agak bisa ini, udah bisa ya guys. Berarti betul itu ya. Setiap ada masalah berarti pasti ada jalan keluar. Sabar aja lah, sabar, berusaha terus pelan-pelan. Nengek-nengek di dekat, saya di sudi. Nah ini kawan-kawanku guys, kawan-kawan PKL sekelompokku ini. Orang itu pakai masker merah-merah. Gak tau lah orang itu lagi apa kampanye, gak tau lah. Aku ada situ put pejabat. Nah, orang itu tugasnya mengangkati yang sudah kami jarum ke mobil. Mereka mungkin mau mengantar lihat tugasnya. Memang dia itulah kerja orang itu ya kan. Nah, si cantik manis muncul, si cantik manis muncul. Dia mencoba, dia tidak mau kalah dengan kedua temannya. Pasti mulus-mulus lah kalau si cantik manis ini agak terlatih dia dikit. Walaupun itu hal pertama dilakukannya. Kereka lebih si cantik manis itu, baju kuning, topi coklat. Tetap masih pakai training, tapi bukan training yang kemarin itu ya guys, yang waktu mancing itu, bukan itu ya, udah beda ini, garis-garisnya warna putih. Nah ini nih, si cantik manis membuat sebuah masalah, benangnya putus. Ya, tetap juga si cantik manis membuat masalah, yaudahlah, serahkan pada kawan, biar kawannya mengatasi. Inilah si cantik manis ini ya. Nah, kawan-kawan kini lagi menek-nekkan barang ini. Kok ada serai itu ikut? Suka orang itu lah itu. Mau pestanya orang itu, suka orang itu lihat ya kan. Tapi capek ke lu orang itu guys. Kasian juga aku melihatnya guys. Aduh. Tapi pergilah nanti orang itu guys. Sedih juga aku ini guys. Tapi ya udahlah. Nah, abang ini lagi yang memperbaiki yang kubuat kesalahan tadi. Nah, si cantik manis membuat sebuah kesalahan. Abang ini juga yang jatuh. Ini dia sebagai kayak penolong-penolong. Ditiup-tiup guys, kayak ulang tahun dia. Nah, kita pula kau situ kawan. Udah pikir orang ini. Kok pikir woy, jangan pikir lah. Yaudahlah, udah pikir orang itu. Oke lah ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video kita supaya kalian tahu apa-apa aja yang sedang kami lakukan di dunia per PKL. Oke lah ya, udahlah dia, udah pikir orang itu ya. Bye.